Film trilogi merupakan sebuah film yang dibuat dalam bentuk seri dengan tetap menjaga cerita dan karakter yang sudah diciptakan di seri sebelumnya. Film Asia juga banyak memiliki film-film trilogi yang super keren. Simak 5 film trilogi Asia terbaik berikut ini. The Ring. Berbicara tentang film horor Jepang, biasanya selalu identik dengan The Ring. Film yang satu ini tidak absen untuk dibicarakan sebagai film horor terbaik dengan konsep, tema, dan latar yang luar biasa membuat orang-orang bergidik. Kenapa The Ring dianggap sebagai salah satu film trilogi? Film The Ring pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998. Film berdurasi 95 menit ini sukses menjadi salah satu box office terbesar di Jepang saat itu. Meskipun mendapatkan kritik, namun film ini justru menarik perhatian Hollywood untuk membuat versinya sendiri. Awalnya, The Ring pertama berkisah tentang dua orang murid SMA bernama Masami dan Tomoko yang membicarakan tentang sebuah rekaman video yang dianggap mengandung kutukan bagi siapa saja yang menontonnya. Tomoko mengaku bahwa ia bersama temannya telah menonton rekaman tersebut dan rentetan kisah-kisah misterius mulai bermunculan. Sequel dari The Ring kemudian diproduksi kembali mengikuti kesuksesan versi originalnya. Sequel tersebut masih mengambil beberapa karakter, tema, dan konsep cerita horor yang sama dengan beberapa penambahan konsep. Namun pada dasarnya masih bercerita sebuah videotape yang mengandung kutukan dan bisa membunuh siapapun yang menonton video tersebut. The Infernal Affairs. The Infernal Affairs merupakan film keluaran Hong Kong pada tahun 2002 dan dibintangi oleh aktor laga populer Andrew Lau. The Infernal Affairs memiliki beberapa sequel, yaitu Infernal Affairs 2 dan 3, yang masing-masing masih bergerak dengan karakter, konsep, dan cerita yang sama, namun berkelanjutan. The Infernal Affairs 1 bercerita tentang ketegangan yang terjadi ketika seorang agen polisi rahasia masuk dan menyamar menjadi salah satu anggota mafia. Sebaliknya, seorang anggota mafia juga masuk dan menyamar sebagai seorang polisi. Mereka saling berpacu untuk menyelesaikan misinya masing-masing. Seperti tipikal film trilogi, The Infernal Affairs memberikan kita film demi film dengan komposisi cerita yang berkelanjutan. Masing-masing film memiliki misi penyampaian cerita sendiri, tidak gantung, namun berkelanjutan di sequel selanjutnya. Film ini sangat direkomendasikan sebagai salah satu film trilogi Asia terbaik. Sisi menegangkan, pemeran dengan kualitas akting yang luar biasa, dan setting serta paduan aksi yang membuat kita tidak akan berhenti meski sejenak saat menontonnya. The Vengeance. Dari Jepang dan Hong Kong, selanjutnya kita berangkat ke film trilogi Asia dari Korea Selatan berjudul The Vengeance. Film trilogi satu ini cukup terkenal dan terdiri dari 3 sequel, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, dan Lady Vengeance. Jika sebelumnya mengambil konsep cerita yang berkelanjutan sebagai trilogi, maka di Vengeance, kita akan mengenal konsep trilogi dengan tema berbeda untuk masing-masing filmnya. Ada dendam, etika, kekerasan, dan dana keselamatan. Saat menonton film ini, kamu mungkin tidak menemukan kedekatan atau koneksinya secara langsung karena masing-masing film memiliki karakter dan cerita yang berbeda. Namun para kritikus film mengkategorikan film ini sebagai salah satu film trilogi karena adanya koneksi dari segi tema dan inti atau pesan dari film. Sympathy for Mr. Vengeance bercerita tentang dendam. Cerita dimulai ketika seorang pria bisu yang menculik seorang gadis kecil demi meminta tebusan untuk membayar biaya transplantasi ginjal adiknya. Namun semua menjadi salah ketika sang anak tiba-tiba meninggal. Ayah gadis itu kemudian mencari cara untuk balas dendam. Old Boy berkisah tentang seorang pria yang dipenjara selama 15 tahun, kemudian dilepaskan tanpa penjelasan. Ia kemudian diberikan waktu 5 hari untuk menemukan identitasnya dan alasan mengapa ia dipenjara. Film trilogi dari Vengeance terakhir bercerita tentang seorang wanita muda yang baru saja keluar dari penjara atas tuduhan membunuh seorang anak. Begitu dibebaskan, ia mencari anaknya yang hilang dan merencanakan pembalasan kepada seorang pria yang membuatnya harus dipenjara. Setelah kamu selesai menyaksikan ketiga film ini, kamu akan menyadari keterkaitannya. Semua berhubungan dengan trilogi dalam satu tema The Vengeance, sebuah heartbreaking film yang menarik untuk dikupas lebih dalam. Rurouni Kenshin. Para pecinta anime pasti sudah tidak asing lagi dengan film Rurouni Kenshin dan sequel-sequelnya. Film yang merupakan live action dari manga berjudul Samurai X memang sangat terkenal karena ceritanya sendiri yang merupakan ciri khas Jepang.
film Rurouni Kenshin, hingga saat ini sudah ada 3 sequel dengan konsep cerita trilogi yang berkelanjutan. Rurouni Kenshin Origins bercerita tentang awal mula perkenalan Kenshin sebagai seorang samurai berbahaya, namun sudah lama mundur dari dunia tersebut dan memilih hidup sebagai orang biasa. Rurouni Kenshin, Kyoto Inferno merupakan awal dari klimaks cerita yang menarik terkait Makoto Shishio yang ingin mendirikan pemerintahan baru bersama para pasukannya. Disinilah perperangan yang sebenarnya dimulai dan melibatkan teman dan pengikut setia Kenshin. Rurouni Kenshin, The Legend Ends menjadi kelanjutan dari sequel sebelumnya, di mana pertarungan antara Shishio dan Kenshin semakin intens. Bahkan, untuk menghentikan aksi jahat Shishio dan pasukannya, Kenshin harus mencari kembali gurunya untuk mempelajari teknik terakhir rahasia. Ketiga film ini saling berurutan dan melengkapi sequel satu dengan yang lainnya. Karakter cerita dan latar semua masih sama. Oleh karena itu, Rurouni Kenshin dikatakan sebagai salah satu film trilogi Asia. The Four. Beralih ke China, dengan konsep yang hampir sama dengan Rurouni Kenshin, The Four hadir lewat 3 sequel yang menandakan keterkaitannya menjadi film trilogi Asia terbaik. The Four, The Four Two, Lawless Kingdom, dan The Four Three. The Four merupakan film trilogi fantasi yang mengambil latar kepemimpinan Raja Huizong pada masa dinasti Northern Song. Cerita pertama diawali dengan permasalahan finansial atau perekonomian yang harus dihadapi pada masa itu karena ada oknum-oknum yang mengakibatkan mata uang koin bertambah secara signifikan. Peningkatan ini mengakibatkan pertumbuhan yang tidak sehat dan tidak stabil. Departemen 6 sebagai departemen yang bertanggung jawab menangkap oknum tersebut mulai bertindak, namun semakin jauh. Penyelidikan justru semakin sulit dan rumit. The Four Two masih bercerita tentang Departemen 6 di mana keterlibatan 4 detektif dengan kemampuan superpower harus mengungkap kasus pembunuhan di luar kota. Sedangkan The Four Three mengambil cerita yang lebih berani dengan mengambil kasus yang berkaitan dengan keberlangsungan kerajaan dinasti saat itu. Sebuah konspirasi besar harus diungkap demi menyelamatkan raja. Meskipun memiliki cerita yang berbeda, namun masing-masing sequel memiliki karakter dan latar yang sama. The Four menjadi salah satu film trilogi Asia yang sangat menarik untuk ditonton karena mengemas fantasi dan sejarah kerajaan pada masa dinasti Northern Song. Nah, itu dia film trilogi keren Asia. Sudah menonton semua? Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan sampai jumpa lagi.